Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Bang Satria. Kalian teh kumaha tuh kabarnya sehat? Ini aku videonya tuh bikin sore-sore teman-teman. Sekitar jam 3 sore ini tuh aku udah beres mandi. Cuaca hari ini di luar itu benar-benar lagi bagus banget. Oh iya, seperti yang udah kalian denger di judul, kalau aku tuh hari ini mau bagi-bagi takjil teman-teman. Ini sebagian takjilnya udah dibungkus. Nah, yang akan aku bagi-bagi ini tuh ada kolak pisang, ada bubur sumsum sama yang lainnya. Karena ini teh masih siang, belum sore banget. Jadi aku tuh di sini mau ngecek keadaan toko dulu. Ini teh seperti biasa aku tuh lagi ngecek income hariannya itu berapa. Alhamdulillah makin dekat ke lebaran itu toko baju lebih ramai daripada biasanya. Karena ini tuh udah jam 3 lebih, jadi di sini teh aku mau pindahin beberapa barang yang dipajang di depan itu untuk dijadikan tempat untuk jualan takjil nantinya teman-teman. Ini teh kebanyakan barang promo, ada yang diskon sampai 50% juga. Setelah itu bagian menggelar yang namanya itu meja teman-teman ya. Setelah semuanya itu digelar, langsung aja di sini tuh si barang-barang yang akan dijualnya itu diangkutin satu persatu. Kalau untuk menu takjil yang dijual di sini itu ada kolak candil, ada kolak pisang, ada cendol, ada bubur sumsum, ada puding, ada juga sukri, sama biasanya mah yang paling best seller di sini itu ada seblak ceker teman-teman. Yang harganya itu Rp10.000. Ngiler banget enggak tuh lihat bentukannya. Oke, kembali lagi ke lantai atas. Di sini teh aku bagian mempersiapkan barang-barang yang akan dibagiin untuk pembagian takjil nanti. Ini teh perlu teman-teman ketahui, alhamdulillah banget ada yang nitip uang ke aku. Pokoknya mah buat teteh hamba Allah yang udah ngasih duit ke aku untuk dibagiin dalam bentuk takjil, makasih banyak ya. Semoga Allah membalas kebaikan teteh. Oke, ini aku fokus untuk pembagian takjilnya itu akan dibagikan di kampung aku teman-teman. Lebih tepatnya itu di jalan besar ini di pertigaan. Biasanya kalau misalkan udah sore banget jam 4 lebih itu lebih rame di sini. Nah, di tempat aku juga jarang banget ada yang jualan takjil. Pas aku lagi bagiin takjil, ternyata ada keponakan aku. Dia teh pengen ikut sama Om. Cina jadi ya udah sekalian ngasuh atuh ya. Nama keponakan aku ini tuh Gika, teman-teman. Kayaknya aku juga udah cocok punya anak sih. Tapi sayangnya aku teh belum punya pabriknya. Jadi ya udah wes, sing sabar dulu sekarang mah. Ngasuhnya masih ngasuh anak batur, anak orang atuh ya. Tidak menunggu lama, ini teh jam 4 lebihan, aku teh udah mulai bagi-bagiin takjilnya. Aku bagiin satu persatu aja, pokoknya mah yang penting semuanya nyoba, teman-teman. Agak sedikit bingung karena emang di sini pure cuman aku yang bagi. Dibantu sama Apip untuk ngevideoin. Kenapa divideoin Bang Satria? Iya, soalnya ini teh kan ada titipan dari orang, sama biar ada konten juga atuh aku teh. Bae we disebut cenah meni pamer, cenah di video sagalana. Meh narurutan atuh sugan sa Indonesia tah ngabagi-bagi takjil gratis. Kan alus konsepnya teh meureunan ya. Sanes kitu meureun. Oke, teman-teman semakin sore semakin rame aja ini lapaknya aku alhamdulillahirabbil alamin ya. Oh iya, ini aku bagiin takjil itu dari jam 4 sampai jam 5 lebih teman-teman. Alhamdulillah laku banget, laris banget pokoknya mah, dan tidak menunggu lama ternyata udah habis aja sih takjilnya. Setelah selesai dengan urusan bagi-bagi takjil di sini teh aku kembali lagi ke ruko teman-teman. Karena kebetulan di ruko itu belum selesai jualannya. Jadinya teh ya udah sekalian aku teh bantuin mereka juga yang ada di sana tuh ya. Tuh kan bener sih, aku juga belum selesai. Masih ada beberapa item yang belum terjual. Yang goceng-gocengnya Kakak silakan, cendol candilnya Rp5.000 aja. Seblak cekernya Rp10.000 Kakak masih ready silakan. Pokoknya mah buat teman-teman yang lagi cari takjil selama bulan Ramadan, kita ready ya teman-teman di Sindang Kasih Kuliner. Lokasinya itu ada di Pasar Sindang Kasih Kabupaten Ciamis. Karena ini tuh udah sore dan setelah ini tuh aku tidak bikin video lagi. Jadi daily mini vlognya tuh sampai sini dulu ya. Pokoknya mah terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video aku. Teman-teman di situ jangan lupa jaga kesehatan ya. See you in the next video and bye-bye.